Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Kembali lagi di channel Pak Mayang. Hari ini kita sedang berada di Sungai Cilangla, sungai yang menjadi perbatasan antara Kecamatan Cipatujah dan juga Kecamatan Karangnunggal. Kita akan mencoba sebuah destinasi wisata terbaru di Tasik Selatan. Kita akan berlayar dan menumpangi sebuah perahu motor yang diberi nama Kedai Parahu. Kedai Parahu ini terdiri dari 3 buah perahu yang disusun dan didesain sedemikian rupa hingga terbentuklah sebuah kapal motor yang terlihat cukup besar hingga bisa menampung sekitar kurang lebih 30 orang dalam satu kali perjalanan. Kedai Parahu ini menyediakan kopi dan juga kelapa muda yang bisa Anda nikmati sambil melihat pemandangan di sekitar sungai. Kedai Parahu ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2021 kemarin, jadi masih sangat baru sekali. Kedai Parahu ini mulai berlayar atau start dari patrol dan finish di Kawari. Bagi Anda yang ingin mencoba menikmati destinasi wisata terbaru ini, silakan hubungi kontak yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Penasaran? Ada apa saja dan bagaimana sensasinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan bagi Anda yang belum, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pak Mayang agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Terima kasih.
Siap Awi. Bu awas bu ngajedut bu. Bu awas ngajedut bu.